Pemirsa, di Tres Narkoba Polda Metro Jaya berhasil meringkus 11 pengedar narkoba jaringan Banjarmasin Jakarta. Selain berhasil mengamankan 6,5 kg sabu, polisi juga menemukan narkotika piliaba dalam kemasan makanan. Di Tres Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengungkap peredaran narkoba jaringan Banjarmasin Jakarta. Polisi menangkap 11 orang tersangka di tempat berbeda yakni Depok, Bogor, Apartemen Green Pramuka, dan Mangga Besar, Jakarta. Selain berhasil mengamankan barang bukti berupa 6,5 kg sabu, 57.500 butir ekstasi, dan 15,19 gram ganja. Polisi menemukan narkotika dalam kemasan abu nele dan trimedan berupa narkotika piliaba. Piliaba memiliki kandungan serupa dengan sabu atau amfetamin dengan bentuk lebih tipis dari pil ekstasi. Piliaba mengandung 25 hingga 35 mg metamfetamin dan 46 hingga 65 mg kafein yang bisa mempengaruhi sistem saraf pusat. Modus pengedar sindikat piliaba yakni dibungkus kemasan makanan dan dikirim ke sejumlah daerah. Kita menemukan dan kita berhasil mengungkap peredaran narkotika dalam kemasan abon. Kemasan abon lele. Dan kemudian juga dalam kemasan ikan teri dari Medan. Pasal tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 junto pasal 132 ayat 1 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Jakarta, Ria Rahman, iNews melaporkan.